betapa murahnya ya akal kita, kita gadaikan kepada orang politik. Langsung tak boleh nak fikir. Ya, langsung tak boleh nak fikir. Tuhan bagi akal untuk kita berfikir. Ini apa saja yang keluar daripada apa saja yang keluar daripada mulut Ajadi, semua benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar-benar belaka. Ini masalah selalu. Ini masalah. Ya. Kalau Haji Hadi terkentut pun kau nak bertakbir, ini masalah. Ya. Mahdi, Haji Hadi kata perlembagaan itu kafir, kita pun percaya kafir. Haji Hadi kata lawan perlembagaan itu jihad, kita pun lawan adalah perlembagaan itu jihad. Mati pun tak apa. Haji Hadi kata lawan perlembagaan itu kalau mati, mati syahid, mati syahid pun tak apa. Tak payah mandi, tak payah solatkan, tak payah. Tak payah dikapankan. Tak percaya. Sebab datangnya bermula Haji Hadi. Ya. Kemudian bila Haji Hadi kat sumpah, pertahankan perlembagaan, ya, kita pun percaya. Maknanya perlembagaan tidak kafir lagi. Semenjak bila perlembagaan tak kafir? Semenjak Haji Hadi jadi ahli parlimen. Semenjak Haji Hadi jadi duta khas, dah tak kafir dah. Dulu tak jadi ahli parlimen, kafir lah. Dapat jawatan, dapat kedudukan, oh dah tak kafir. Apakah akal kita tak pernah berfikir? Saudara tak pernah tanya ke dalam muktamar PAS ataupun dalam dialog-dialog dengan Haji Hadi? Tanyalah. Berani bertanya. Wahai Tuan Guru Hadi Al-Marangi, saya nak bertanya, perlembagaan ni kafir ke tak kafir, Tuan Guru? Tanya itu soalan, nak dengar jawapan dia apa. Cubalah tanya. Kalau ada one on yang dengar live ni, ya, saya tahu ada one on yang dengar ni. Ya, saya cabar kamu tanya dalam muktamar ataupun dalam dialog-dialog yang diadakan. Wahai Tuan Guru Hadi Al-Marangi, ana nak bertanya, ya, perlembagaan sekarang ni kafir ke tak kafir? Nak tengok apa jawapan dia. Saya bimbang, kamu tanya perlembagaan, dia akan jawab rukun negara. Cuma Ajadi ni dia pelik sikit saudara. Ya? Tanya lain, jawab lain. Ya? Kita tanya dia, wahai Tuan Guru, ya, apakah perlembagaan Malaysia sekarang ini kafir atau tidak? Ha, dia pun jawab, ya, pada zaman sahabat dulu, dia kata peperangan Badar adalah melibatkan tentera Islam dan tentera musyrik di Mekah. Dan dalam peperangan itu, tentera Islam jumlahnya begitu sedikit. Ha? Ha, dia kan pergi ke situ. Ya, kita tanya perlembagaan, dia pergi ke kisah peperangan Badar. Kita bimbang macam tu lah. Mungkin sebab itu orang-orang tak nak tanya. Ya? Sebab orang-orang tahu, kalau tanya pun tak guna. Ya? Ha. Tanya lain, jawab lain. Ini masalah dia. Sebab itu Haji Hadi ni memang terkenal dengan kaki ponteng datang parlimen. Sebab dia tidak boleh berada dalam parlimen. Ya. Orang yang tanya lain, jawab lain ini, macam mana nak berada dalam parlimen? Orang bahas tentang ekonomi, ya, dia cerita berat tentang RU355. Ini masalah. Ya. Ha, itu masalah. Lebih baik dia tak payah datang. Ha, ini Isyam kata, tanya apa dia orang pun jilat. Saya tak katalah tak tahu itu, tapi kan, tapi itulah tahap kewanakan dia tu. Seperti mana saya sebut, kalau Haji Hadi terkentut, dia orang pun takbir tau serak. Ya, dekat Majlis Sila tu, ya, katalah Haji Hadi tengah baca khutbah kan atas mimbar. Ya? Ha, tengah baca terkentut pula kan. Ha, tangkap oleh mikrofon berdengung Majlis Sila tu. Ha, dengan kentut dia. Satu masjid akan takbir. Eh? Ataupun berlari-lari itu nak menghidu kentut itu. Ha, menghidu kentut ulama itu ada dapat berkat. Ha, kemungkinan lah. Kan? Ha. Jadi kita yang belum lagi termasuk dalam golongan-golongan itu, ya, kita harus harus banyak membaca, banyak dapat maklumat. Kamu nak sokong parti mana pun sokong lah, tak ada masalah. Ya, kita tak kisahlah kamu sokong DAP ke, Amanah ke, PAS ke, UMNO ke, tak ada masalah. Tapi jangan gadaikan otak kita kepada lebay-lebay ini. Sebab lebay-lebay ini nak gunakan kejahilan kita untuk kedudukan mereka. Bila PAS dikhianati di Perak, kita masih ingat dulu kan?
Ha, kerajaan Perak jatuh di bawah Wabi Nizam. Tahun 2009 tak salah saya lebih kurang lah. Ya? Ha. Habis tiga adun. Ha, dua daripada PKR, satu DAP yang telah kianati. Kianat kerajaan Wabi Nizam. Tumbang kerajaan Wabi Nizam. Ya? Cara pengkhianatan. Ha? Waktu itu. Apa kata PAS? Apabila MP daripada parti mereka dikhianat. Apa kata PAS? Dia kata, orang yang khianat mandat rakyat ini, Allah akan kutuk mereka. Maka PAS membuat solat hajat. Ya? Sanggup bersidang di bawah pokok di Perak ketika itu. Jangan lupa Sarawak. Bagi anak muda yang baru nak up ni, belajar balik sejarah. Buka balik. Betul tak betul? Kejatuhan Wabi Nizam di Perak, ada persidangan bawah pokok. Kerana tak mengiktiraf kerajaan kudeta ketika itu. Ha? Kerana apa? Kerana merampas mandat rakyat di Perak. Sedangkan ketika itu dalam pilihan raya, ya, Perak dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Ya, Pakatan Rakyat waktu itu adalah PKR, DAP dan PAS. Ha? Dan punyalah baiknya PKR ini, PAS yang lebih sedikit, yang paling sedikit dapat kerusi di Perak, kita letak dia Menteri Besar. Yang paling banyak waktu itu dalam Pakatan Rakyat yang menang di Perak adalah DAP. Tetapi mengikut undang-undang tubuh negeri Perak, DAP tidak boleh menjadi Menteri Besar. Sebab itu orang main sekarang ni, ratip DAP-DAP itu orang tu bodoh. Tak tahu perlembagaan. Sekuat mana pun DAP, dia tidak boleh jadi kerajaan. Hanya Pulau Pinang lah. Pulau Pinang itu pun sebelum itu pun gerakan. Bukan Melayu pun. Lain itu tak ada. Undang tubuh negeri, di negeri mana-mana pun ada. Sebab itu di Perak dulu, DAP banyak kerusi. Tapi DAP tak minta pun jadi Menteri Besar Perak. Sebab DAP tahu undang-undang tubuh negeri Perak. Jadi DAP tarik diri, tak nak jadi Menteri Besar. Walaupun dia banyak kerusi ketika itu. Nombor dua terbanyak adalah PKR. Nombor tiga PAS. Tetapi apa tindakan Anwar Ibrahim? Ya, walaupun PKR, sepatutnya kalau ikutkan, PKR lah Menteri Besar Perak. Tapi Anwar kata, saya nak lantik bukan kerana kerusi itu banyak atau tidak. Saya nak orang itu, orang yang boleh memikul tugas sebagai Menteri Besar. Ya? Dalam PKR waktu itu ada calon-calon yang akademik dia boleh dipertikai lah. Ya? Yang ada SPM menang jadi wakil rakyat, ada postman lah kan, jadi calon gitu-gitu. Jadi tidak ada yang Anwar yakin boleh mentadbir di Perak sebagai Menteri Besar. Akhirnya dalam PAS, walaupun jumlah sedikit tetapi Anwar lihat ada seorang tokoh yang Anwar lihat berketampilan, yang Anwar yakin dia boleh menjadi Menteri Besar. Iaitu siapa dia? Wabi Nizam. Engineer. Ya, seorang engineer. Dia jadi Menteri Besar. Dan memang terbukti dia menjadi Menteri Besar yang bagus. Ya, dia boleh berbahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina. Dan ada lagi bahasa apa? Jerman ke apa? Saya tahu. Perancis ke apa? Yang dia boleh banyak bahasa. Wabi Nizam. Dan dia mentadbir dengan bagus. Tetapi akhirnya dia dikhianati oleh tiga adun ini dan tumbang kerajaan PAS di Perak. Ketika itu keluar fatwa merampas mandat rakyat itu haram. Kerana apa? Kerana kita menafikan keadilan. Kerana dalam Islam itu keadilan adalah bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dinamakan keadilan. Kalau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, lawan keadilan itu adalah kezaliman. Maka kerajaan Perak ketika itu dianggap oleh PAS sebagai kerajaan zalim. Merampas mandat rakyat. Kerana rakyat tidak letak parti ketika itu. Ya, Besar Nasional waktu itu adalah sebagai kerajaan Perak. Rakyat pilih Pakatan Rakyat sebagai kerajaan. Tetapi ianya dikhianati. Maka hukum bagi PAS ketika itu merampas mandat rakyat, hukumnya haram. Gaji yang diterima itu tidak boleh dimakan, haram. Maka ramailah ya, ahli PAS buat solat hajat. Melaknat perbuatan merampas mandat rakyat. Sehinggakan upacara agak sumpah di Istana Perak ketika itu. Nak angkat Menteri Besar Perak yang baru dihalang oleh beberapa orang pimpinan PAS yang sanggup berbaring di jalan raya. Nak menuju ke Istana Perak. Nak menghalang upacara agak sumpah. Ketika itu, saudara. Begitu mereka mempertahankan mandat rakyat. Dan kita sokong. Waktu itu kita dalam PKR pun sokong. Sebab benda itu betul. Ya, merampas mandat rakyat itu tidak dibenarkan. Bukan saja dari segi Islam. Dalam amalan demokrasi, mana-mana negara pun. Salah. Sebab itu kita bersama.
waktu itu haram melampaui bandar raya. Tetapi jangan lupa, apabila mereka bersekongkol dengan pengkhianat-pengkhianat Muhyiddin, ya, dan juga Mahdi dan juga Azmin Semburit, mereka merampas mandat rakyat Pakatan Harapan di Putrajaya. Parti PAS bersekongkol, bahkan Haji Hadi mengaku bahawa dia di antara mastermind, ya, yang merancang langkah Sheraton. Dia mengaku sendiri, saudara. Dia mengaku dijumpa Mahdi. Bagaimana nak menyingkirkan DAP dan puak-puak PKR ini untuk membentuk kononnya sebuah negara Melayu Islam. Haji Hadi sendiri mengaku dalam perancangan langkah Sheraton. Menampas mandat rakyat. Tapi kali ini hukum berubah. Sebab apa hukum berubah? Sebab lebay berada dalam kumpulan pengkhianat ini. Bila lebay berada dalam kumpulan pengkhianat ini, yang haram jadi halal. Bahkan jadi wajib. Wajib kita jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Hukumnya wajib. Sebab apa? Islam terancam di bawah Pakatan Harapan. Sebab apa? Melayu terancam di bawah Pakatan Harapan. Sebab apa? Islam ini, negara ini mesti dipimpin oleh orang Melayu Islam. Kerajaan ini mesti kerajaan Melayu Islam. Atas hujah itu, maka mereka menghalalkan pengkhianatan. Itu yang dikatakan tunggang agama. Akhirnya, ya, dengan kuasa Allah SWT, Allah beri peluang kepada PAS jadi kerajaan bersama dengan pengkhianat-pengkhianat ini. Bentuk kerajaan, tebuk atap. Sebab apa? Allah berikan juga peluang mereka. Sebab Allah nak tunjukkan kepada kita semua, ya, perangai PAS yang sebenar. Kalau tidak, kita tak tahu. Kalau tidak, kita hanya terpedaya dengan pidato berapi-api mereka. Selama ini kita terpedaya dengan Al-Quran yang mereka alunkan dalam ceramah-ceramah mereka. Wala tarkanu ilal lazina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sesekali kamu cenderung kepada orang zalim, kelak kamu akan dibakar api neraka. Wahai tuan-tuan, cenderung pun tak boleh. Apatah lagi mengundi. Ha, itu ayat yang selalu Pak baca. Jadi Allah nak tunjuk kepada kita betul ke? Ya? Dalam ceramah-ceramah mereka, bacakan Al-Quran dan hadis. Betul ke? Maka dia jadi kerajaan. Apa kita dapat lihat dalam kerajaan? 33 bulan. Agenda Islam apa yang dia bawa? RU355. Daripada dia jadi pemangkang, Haji Hadi berlari masuk parlimen dengan jubah-jubah dia, buat usul persendirian, kononnya nak perjuangkan RU355. Sampai 3 kali dalam parlimen, dia minta tangguh. Dia bawa, dia minta tangguh. Alasan dia, dia kata, tak boleh sebab kita akan ditentang oleh DAP dalam PKR. Benda tak dibahas pun, dia boleh kata DAP berlawan. Benda belum bahas pun, dia kata DAP menentang. Benda belum bahas dalam parlimen pun, dia kata PKR menentang. Baru baca usul. Private member bill, baru baca. Bila speaker tanya, marang, nak bahas atau tidak, minta tangguh. Apa tujuan kamu bawa kalau kamu tidak nak bahas? Untuk tujuan politik semata-mata. Nak tunjuk kepada one on, ini Haji Hadi ni, nak bawa ni, RU355 ni. Maka naiklah para-para penyokong PAS kat parlimen. Mereka berhimpun, bawa budak tahfiz kat parlimen. Pegang sepanduk. Naik banner di parlimen. Wira pejuang Islam Haji Hadi. Sebab bawa usul. Bawa usul aja. Islam tidak akan tertegak hanya kerana usul, saudara. Islam akan tertegak dengan cara kamu, ya, komitmen kamu bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang kamu nak lakukan. Bukan sekadar wayang kulit ataupun sekadar hipokrit, ya, untuk nak tunjuk pada penyokong, kamulah yang bawa. Bila Tuhan letak dia sebagai kerajaan, tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat, saudara. Usahakan hudud. RU355 pun tak boleh nak buat selama panjang tempoh 33 bulan.
Menteri Agama kamu. Menteri Undang-Undang Taqiyuddin. Apa lagi masalah? Nak bawa usul dalam parlimen hanya bergantung kepada Menteri Undang-Undang Taqiyuddin. Dia boleh mendahulukan usul tersebut dan disokong oleh Menteri Agama. Tapi kenapa tak buat? Sebab Haji Hadi pun tidak ada persediaan sebenarnya. Dia tidak ada persediaan pun nak buat. Tak ada persediaan, saudara. Sebab itu tidak boleh buat. Hanya bercakap je. Teori. Tipu pada penyokong. Bila diberikan kuasa, tak boleh nak buat. Sebab tu saya katakan, ya, Allah takdirkan mereka jadi kerajaan. Ada hikmah dia. Supaya kita lebih bijak. Supaya kita lebih boleh menilai lebay-lebay ni. Dulu bolehlah, tahun 80-an. Ya, kita menipu. Kenapa tak buat hudud ke Kelantan, Terengganu sebagainya. Kami tak boleh buat hudud kerana kami hanya kerajaan negeri. Kami tak perintah pusat. Kenapa masalah air di Kelantan tak boleh selesai? Macam mana kami nak selesai masalah air? Kami dianak tirikan oleh pusat. Kami tidak ada pembangunan. Kami dinafikan royalti. Itu jawapan-jawapan yang dulu-dulu kita dengar. Allah uji mereka jadi kerajaan. Dan memegang jawatan-jawatan penting. Menteri Undang-Undang. Menteri Agama. Tak selesai. Masalah air di Kelantan. Ya? Allah uji lagi. Tuan Ben Tuan Man, timbalan Presiden PAS. Menjadi Menteri Jaga Air. Waktu mereka kerajaan. Selesai masalah air di Kelantan. Tak selesai. Anwar juga yang cuan sedang ni usul selesaikan. Masalah banjir di Kelantan. Tak selesai. Anwar juga membuat tempatan banjir dan meluluskan peruntukan. Tuan Ben Tuan Man tahu umum. Kamu dah letak 15 bilion. 18 bilion dapat ke Anwar. Bila tengok projek itu, ya tak, begitu mahal, kenapa jadi mahal sangat? Rupa-rupanya saudara buat tender nego. Memang mahal lah. Jadi Anwar batalkan, kaji semula. Anwar boleh jimatkan tempatan banjir itu 1.8 hampir 2 bilion boleh jimat saudara. Dan jimat duit itu bukan masuk poket Anwar. Jimat duit itu bukan masuk dalam parti keadilan ataupun parti Pertahanan Harapan. Ya? Jimat duit itu dibuat satu lagi tempatan banjir di Kelantan dan juga di Johor. Untuk rakyat juga. Penjimatan itu balik kepada rakyat. Ini cara Anwar memimpin. Bukan macam abah kau. Dapat jadi Perdana Menteri, sibuk nak renovate rumah kediaman Perdana Menteri. Sampai 38 juta. 35 ke 38? Bukan gitulah, 30 lebih lah. Siapa tahu komen kat sini. Setahu saya 38 juta. Renovate rumah, saudara. Renovate rumah. Kediaman Perdana Menteri 38 juta. Kalau kita fikirkan, 38 juta renovate, tapi buat rumah baru, punya cantik ke kalau rumah kita bina baru? Ini renovate. Berapa banyak tu? 38 juta. Ganti aircon, ganti karpet, ganti perabot. Tak tahulah berapa harga karpet, berapa harga perabot, berapa harga aircon. Tak tahulah berapa pula ada orang make up harga dengan kontrak-kontrak yang dapat projek rumah dia. Ketidak takkan dapat 38 juta. Kalau kita buat rumah 38 juta, besar mana? Kenapa tak buat baru? Kenapa nak renovate 38 juta? Dia rakyat. Di kalangan COVID, rakyat tak makan, saudara. Depan mata Mohidin, rakyat angkat bendera putih nak makan waktu COVID. Dia boleh belanja rumah dia 38 juta. Setiap hari bunuh diri, kes bunuh diri meningkat di zaman Mohidin. Jangan dengar cakap Ustaz Zuki baru-baru ini, 2-3 hari lepas. Dia kempen di Simpang Jeram. Di zaman Anwar Ibrahim, PMX, Masih Ahmad Dhani, ramai orang bunuh diri, dia kata. Ramai orang tak makan.
Satu data pun Dusuki tak bawa. Yang paling banyak kes bunuh diri zaman abah kau jadi Perdana Menteri. Kita boleh lihat orang bunuh diri, gantung diri di jejambat, di jejantas jalan. Dalam bengkel gantung diri. Sebab apa? Sebab tak boleh nak meniaga. Sewa kedai kena bayar. Pelanggan tak ada. Lockdown. Ketika itu, orang kibar bendera putih. Dia kata, apa bendera putih? Kibar bendera biru lah. Ha. Dia mempermain, mempersendakan rakyat yang nak makan, kena kibar bendera putih. Ada lebay pula kata, Allah ajar kita, bila kita susah, bukan kibar bendera. Sepatutnya kita kena berdoa dengan Allah SWT. Mengadu dengan Allah, kata lebay tu. Dia ingat bila kita berdoa, 10 kilo beras akan turun di tapak tangan kita. Dia tak apa, saudara. Dia ahli parlimen. Dia wakil rakyat. Tutup parlimen. Tak payah pergi parlimen. Lockdown. Tak payah pergi office. Tapi gaji jalan tak? Gaji jalan. Allowance jalan. Sebab itu dia tak kisah. Dia tak sikit pun rasa apa-apa bila rakyat kibar bendera putih. Sebab dia ahli parlimen. Dia wakil rakyat. Tak perlu buat kerja. Lockdown. Tak boleh pergi pusat khidmat. Tak payah pergi pejabat. Tak payah pergi parlimen. Muhyiddin tutup parlimen. Duduk di rumah aje, pakai kain pelekat. Tapi dapat gaji dari parlimen. Yang di bawah ni, yang kerja security, yang kerja grab, yang nak kena keluar. Tak boleh nak keluar. Tak boleh nak kerja. Yang kerja hotel. Hotel tutup. Kilang pun ada kilang yang tutup. Tak boleh nak kerja. Terpaksa kibar bendera putih kerana nak makan, saudara. Dalam keadaan rakyat susah itulah. Muhyiddin gunakan duit untuk renovate 38 juta kediaman resmi Perdana Menteri. Yang hari ini kediaman resmi itu tidak diduki oleh Anwar Ibrahim. Dia jadikan kediaman resmi itu sebagai pusat ilmu. Setiap bulan diadakan program-program ilmu di Seri Perdana. Kemungkinan Anwar nak membersihkan. Takkan kita nak robohkan rumah yang dah direnovate? Ha? Sebab benda dah renovate. Takkan Anwar nak pergi robohkan? Terpaksa guna. Tapi Anwar manfaatkan sekurang-kurangnya duit-duit yang dicuri daripada rakyat untuk renovate rumah itu. Kita cuba bersihkan dengan kita mengimarahkan Seri Perdana untuk dijadikan tempat majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan itulah duit rakyat yang bagi sikit sebanyak dapat juga kita manfaatkan di situ. Anwar tak duduk rumah itu. Waktu Muhyiddin buat, rumah itu direnovate. Ismail Sabri ambil alih, tak sempat nak duduk juga rumah tu. Tak dapat juga Ismail Sabri menikmati rumah tu. Sedang-sedang elok Anwar jadi Perdana Menteri, rumah tu dah komplit lengkap. Tapi Anwar tak duduk, saudara. Mana mungkin dia tergamak nak duduk rumah mahligai seperti itu. Hasil daripada duit rakyat yang digunakan. Dia tak duduk. Sama juga dengan Mercedes. Siapa yang tempah Mercedes? 2 juta. 2 juta, saudara. Nilai Mercedes. Tak tahulah makan harga berapa banyak. Tapi Mercedes 2 juta. Anwar kat sumpah je dah ada Mercedes. Baru dapat. Untuk Perdana Menteri. Mungkin dia tempah itu waktu itu. Dia ingat dia confident dia boleh jadi Perdana Menteri lagi. Oh, punya confident dia boleh menang pilihan raya. Dia boleh jadi Perdana Menteri lagi. Sebab itu dia siapkan renovate rumah cantik. Tempah Mercedes mahal-mahal. Sebab dia yakin dia akan pakai. Tapi wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ya? Kita merancang. Allah juga merancang. Dan sebaik-baik perancangan itu adalah Allah SWT. Rumah siap, Anwar jadi Perdana Menteri. Kereta sampai yang ditempah, Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi Anwar, manusia tak nak ambil kesempatan. Boleh je Anwar duduk di rumah Seri Perdana? Bukan salah dia. Bukan dia yang keluarkan duit untuk renovate. Ya, orang takkan tuduh Anwar bermewah-mewah kalau duduk situ. Sebab bukan dia yang keluar duit. Boleh je Anwar gunakan Mercedes yang telah ditempah. Bukan dia yang tempah, bukan dia yang beli. Mercedes dah ada tempah pun. Boleh je kalau Anwar nak buat. Tapi apa Anwar buat? Dia tahu Mercedes sudah ada untuk Perdana Menteri. Dia tanya, ya, Kementerian Kewangan boleh tak lagi adjust? Sempat tak lagi adjust? Jangan beli, batalkan. 2 juta. Kalau beri kepada rakyat berbanyak benda boleh buat dengan 2 juta ni, saudara-saudara.